Nah ini dia ya. Pencurian sepeda motor kembali terjadi di daerah Kreo, Ciledug, Tangerang. Kamera pengawas berhasil merekam kejadian ini. Tapi dia masuk. Aksi itu bermula ketika korban memasuki minimarket untuk berbelanja. Dan tidak berlangsung lama, dua orang yang mencurigakan datang berboncengan. Kejadian ini berlangsung pada Minggu malam. Salah satu pelaku masuk ke dalam minimarket untuk mengawasi gerak-gerik korban yang saat itu sedang sibuk berbelanja. Aksi dari kedua pelaku ini terbilang cukup nekat, karena keadaan sekitar sedang ramai pembeli. Dan tanpa waktu lama, pelaku berhasil membobol kunci kontak motor dan langsung membawa pergi motor tersebut. Saat korban keluar dari minimarket, dia tersadar bahwa motornya sudah tidak ada. Dan korban langsung kembali ke dalam minimarket untuk mengecek CCTV. Cepet banget dia bawa. Dari Tangerang, Afdal dan Ipung melaporkan.